Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda semua. Bersama dengan kami kembali semula dalam Breakfast at 9pm di NTV 7. Yes. Hari ini kita bergabung berdua, Muaz dan juga AG. Alhamdulillah. Kami ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang menonton bersama dengan kami untuk hari ini, 8 bulan Februari 2021. Dan hakikatnya, kita sedang melalui pandemik COVID-19. SOP sedang dijalankan dan PKP sedang dilaksanakan. Dan dalam keadaan PKP ini, kami pernah suarakan ketika kami ke udara di Cool FM di sebelah pagi. Sebab itulah nama dia Breakfast at 9pm. Betul. So isu ini mendapat respon yang sangat banyak daripada ramai pendengar-pendengar Cool FM ketika itu. Okey, jadi untuk anda juga yang menonton kami secara live di Facebook Cool FM, terima kasih banyak-banyak. Anda boleh menghantarkan komen di sana, insyaAllah kami akan bacakan. Yeah. Cuma dalam pandemik yang berlaku ini, kita semua sedia maklum dalam kesukaran yang kita sedang hadapi pelbagai perkara. Dalam adik-adik kita yang sedang belajar di rumah, anda sendiri yang sedang bertugas di rumah, timbul satu isu pula mengenai gaji yang katanya, kalau kita tengok gaji-gaji ni kadang-kadang sekarang ni dibayar tak berpatutan dengan apa yang kita ada. Memang betul lah, sebenarnya itu yang sedang berlaku sekarang ni. Pahit ataupun tidak, kena telan jugalah dalam keadaan ramai yang diberhentikan, dalam keadaan ramai yang dipotongkan gaji dan sebagainya. Itu mereka yang dah bekerja tau. Tapi mereka yang nak cek kerja tu pula macam mana? Okey, kita dah borakkan isu ini bersama dengan kami minggu lepas. Jadi kita perdengarkan kepada anda sedikit petikan perbualan kami ketika bersama dengan Cool FM di sebelah pagi, AHM. Jom kita saksikan. Job dengan company lama dengan sekarang yang saya baru dapat. Saya baru start company baru ni 4 hari. Tahniah. Apa pun tahniah gitu cawan. Tapi bagaimana perbezaan gaji di tempat lama dan sekarang ni? Memang banyak perbezaan. Penurunan agak dalam 60%. Banyak. Kerjanya pula macam mana? Sama banyak ke atau memang ada kurang sikit? Kerja lagi banyak. Ui. Yalah, tapi sebelum ni saya sebagai PKPS saja. Sekarang saya di company baru, saya sebagai pelukisan dan site supervisor. Tapi itulah hakikatnya ya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, apa jua apa komitmen yang diberikan perlu dilaksanakan, walaupun hakikatnya pulangan yang diperolehi itu tidak memadai. Betul. Kan? Tapi kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, semua kita kena ambil janji kehidupan kita dapat diteruskan. Jadi bersama dengan kita pada hari ini, kita ada pakar ekonomi yang tak perlu diperkenalkan lagi, sentiasa bersama dengan kita selalu juga. Kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Dr. Madeline Verma, dan juga kita akan bersama dengan seorang usahawan berjaya, Fizo Omar, yang bersama-sama dengan kita sekarang ini. Salam sejahtera. Assalamualaikum Dato' dan juga Fizo, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana bersama dengan kami dalam Breakfast at 9pm di waktu malam ini. Saya terfikir, Datuk, memang adakah isu ini dek kerana pandemik ataupun isu ini dek kerana lambakan graduan, Datuk, yang tak tahu nak buat kerja apa hakikatnya? Dia perlu bersaing dengan mereka yang ada pengalaman, Datuk. Okey, sebenarnya hakikatnya, okey, terima kasih. Ini isu yang memang dah lama kalau kita nak dengar. Isu berkaitan dengan graduan yang menganggur ni memang dah sedia ada. Tetapi masalah ini dah dilapik satu layer lagi disebabkan oleh pandemik ini. Dan kita lihat pandemik sekarang berlaku, dan ada yang tadi seperti dikatakan, ada yang kena buang kerja, ada yang bekerja separuh masa, ataupun ya, kebanyakannya ada kerja work from home. So jadi maknanya bukan hanya disebabkan oleh lambakan, tetapi juga kita kata berlapik lah ya. Ada double jeopardy kat situ. Okey, itu sebagai permulaan. Baik. Okey. Jadi Fizo, kalau kita tengok sebagai seorang usahawan, Fizo, bagaimana agaknya apabila ada pekerja-pekerja yang mula mengatakan bahawa sekarang ni ada company pula yang mengambil tindakan ataupun mengambil peluang lah dengan membayar gaji tak berpatutan dengan apa yang mereka ada. Fizo sendiri sebagai majikan? Dia sebenarnya macam ni tau. Mungkin ada yang ambil kesempatan, tetapi biologi kita letakkan diri kita sebagai majikan tu sendiri. Kalau bisnes dah slow, kalau revenue dah tak ada, sales dah tak ada, macam mana nak bayar gaji? Kan? So nak tak nak terpaksa kecilkan tim ataupun kurangkan gaji. Itu pada saya sebagai seorang usahawan, sebagai leader, apa-apa pun selamatkan boat dulu. Apa-apa pun.
Kalau kita tak selamatkan bot, dengan bot-bot tenggelam, semua kru-kru akan mati. Contoh macam tu. So, faham. Apa-apa pun, as a boat owner, businessman, leader, selamatkan boat dulu. So, kita terpaksa buat apa saja yang kita perlu untuk selamatkan boat. Itu okay. Pandangan saya daripada seorang usahawan lah. Dan bila ya. Fizo bercerita tentang pengemudi bot itu sendiri kan, bila pengemudi bot, bot tu adalah milik dia, Fizo. Ini dia, orang cakap ni, kita bercerita tentang apa yang mudah difahami lah kan. Fizo adalah pengemudi bot, nak selamatkan bot. Begitu juga dengan terpaksa mengorbankan anak kapal. Tapi anak kapal itu sendiri, dia tak fikir pun bot tu rosak ke apa ke. Janji dia cakap dia nak kerja. Tiba-tiba dia kena turunkan dan juga kena berhentikan. Yang dia marah, yang dibantainya ialah majikannya. Ah, majikan macam ni, majikan macam ni. Boleh kerja dan juga sebagainya. Apa pandangan saudara Fizo Omar? Betul. That's why majikan kena tukar mindset. Dia tak boleh ada mindset aku bekerja makan gaji. Dia kena ada element of self of belonging. Company ni aku punya juga, aku kena bantu company. Company ni hidup, aku pun hidup. Yep. Dia tak boleh ada mindset sebelum ni kerja 9 balik pukul 5, berkira ni kerja. Saya percaya di musim pandemik ni cabaran dan juga peluang terlalu banyak. Masalah banyak, peluang banyak. So sebenarnya banyak company yang boleh grow sekiranya majikan tu allow dengan pemikiran pemilik apa ni, business owner tadi. So kalau macam contoh tim saya, saya tim yang kecil, tetapi bila semua orang work hard, extra effort, additional effort, kita dapat hasil yang besar. So sebenarnya tak ada masalah sebenarnya. Kalau semua orang faham, bukan saja majikan saja, tapi pekerja perlu faham situasi ini juga. Okey, dan Datuk, bagaimana pula kalau kita lihat ada pula yang mengambil kesempatan, sebab orang kata inilah dia waktunya, dengan satu gaji kita beri peluang kepada mereka untuk mengemudikan tiga kerja. Jadi ia telah menjadi satu spark kepada ramai anak-anak muda ni yang mula membuat luahan perasaan di media sosial. Ini tidak adil, Tok. Ini tidak adil. Saya satu kerja gaji macam ni, tiga kerja banyak. Tu. Sabar. Okey, realitinya memang seperti yang saudara Fizo katakan. Ya. Hakikat yang perlu kita terima bahawa bisnes juga teruk buat masa ni. Tetapi tidak bermakna semua bisnes. Ada segelintir bisnes yang tak tahu macam mana nak mengira dia punya saham dia sekarang. Bayangkan, ada bisnes yang really berjaya. Yes. Tetapi secara puratanya ataupun secara majoritinya memang kebanyakan bisnes khususnya yang perusahaan kecil sederhana ni memang berhadapan dengan satu situasi yang cabaran yang begitu besar yang dihadapi, yang tidak pernah mereka lalui. Ramai yang masa di interview, ya, kalau kita ingat, ya, Department of Statistics ada membuat kajian, ya, dia membual satu ialah isi rumah dan satu lagi ialah peniaga. Dan peniaga ini rata-rata mengatakan mereka boleh survive antara 2 hingga 3 bulan. Yang itu, kajian itu dilakukan pada bulan Mac tahun depan. Itu yang kerajaan tak ada pilihan selain daripada untuk membantu. Ada orang mengatakan, oh, ini bailout. So, kita kan negatif. Sebut aja bantuan disebut dengan bailout. Tetapi kita tidak pernah memikirkan, macam saudara Fizo katakan, bila you berhentikan seorang pekerja, dia bukan seorang pekerja aja tau. Dia adalah ada, dan di Malaysia isi rumah adalah 5. So bila kita berhentikan seorang, ada 4 lagi yang lain yang perlu kita fikirkan. Yeah. That's why dalam ekonomi kita jangan hanya memikirkan mereka ini hanyalah sebagai katanya pekerja. Mereka ini adalah modal insan. Faham. Bukan Setuju. Hanya manusia. Dia bukan pekerja. Kalau pekerja, ekonomi sering menganggap mereka ini hanyalah sebagai kos. Macam Fizo kata tadi, cara yang terbaik kalau nak mudah ialah kita kurangkan, atau kita kurangkan untuk kita menjaga keuntungan, maka kita berhentikan dia bekerja atau kita kurangkan. Tetapi kalaulah seorang majikan itu, seorang yang memikirkan pekerja itu bukan hanya bekerja, tetapi kita menyumbang kepada pembangunan juga modal insan itu, insan, bukan pekerja. Jadi kita akan, you bayangkan, Fizo,
you membantu 5 lagi yang lain. Faham? Dalam satu meter rumah. Tok, okey. Datuk dan juga Fizul Omar, nampak gaya kita dekat Cool FM ni menjadi semakin panas eh. Ya, dengan perbualan pada hari saya, ini. Saya setuju. Jadi semakin panas. Okey, wajarkah majikan memikirkan pekerja mereka ketika hendak memberhentikan ataupun memberi pengurangan gaji kepada mereka? Sebab kalau kita duk fikir pekerja, kita rasa macam tak boleh ni. Okay. Hati majikan tu macam mana nak cekal? Baik, kejap lagi kita akan sambung semula. Alright. Untuk anda semua, terus bersama kami. Breakfast at 9 PM di NTV7. Panas. Breakfast at 9 PM, kita membincangkan mengenai ada orang yang telah pun mengeluarkan kata-kata bahawa dengan apa yang dia ada, kenapa gaji yang dibayar ni tak sesuai, kurang. Yeah. Saya ni boleh buat kerja tapi gaji saya dibayar kena buat 5-6 kerja dan ini tidak berbaloi. Sebab tu hari ini kita bawakan kepada anda seorang usahawan bercerita bagaimana keadaan sekarang ni, susahnya untuk nak membayar gaji pekerja ni. Mas, ada orang sampai terfikir tau, cakap alah majikan ambil kesempatan, mentang-mentang kita dapat EPF, mentang-mentang kita dapat duit-duit lain setiap bulan, bantuan yang diberikan oleh pihak berwajib, akhirnya majikan mengambil pendekatan untuk mengurangkan gaji dan juga memberhentikannya. Dan hakikatnya saya percaya ramai yang majikan tidak setuju dengan statement tersebut. Betul. Sebab majikan ingin menyelamatkan satu-satu company itu dengan terpaksa melaraskan kembali segala perincian yang dilakukan di dalam company tersebut. Baik, kita kembali kepada Datuk Dr. Madeline Berma, pakar ekonomi kita. Sedikit Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan agaknya persepsi majikan tersebut. Saya rasa Fizo ada jawapan yang lebih tepat, tapi nak tanya dari segi pakar ekonomi, memandangkan ekonomi itu adalah perkara yang sangat penting untuk pekerja. So majikan, apa majikan perlu buat? Okey, kita ada dua senario sebenarnya. Satu senario memang ada orang yang mengambil kesempatan. Bukan tak ada. Memang dia mengambil kesempatan, dia dah lama nak macam mana nak trim down. Dia nak trim down business dia nak mengubah haluan dia nak melakukan sesuatu. Jadi ini waktu yang terbaik bagi dia. Betul. Tetapi saya rasa, saya setuju dengan apa yang Saudara Fizo katakan. Nak membuang orang tu is your last resort. Kita jangan orang ingat bila majikan tu memang majikan ni tak ada kerja fikir lain. Sebab dia kata majikan ini hanya memikirkan keuntungan. Saya kata keuntungan itu penting, tetapi bukan itu semata-mata yang difikirkan. Sebab bisnes dia tidak boleh berfungsi kalau manusia itu tak ada. Because buruh ataupun semua manusia ataupun human capital ini adalah salah satu faktor yang penting untuk perniagaan dia. Kalau kecuali dia mengurus robot. Kalau dia mengurus robot, dia tak payahlah buang pekerja, kan? Betul. So, tapi dalam konteks ini, saya rasa memang ada satu ialah orang yang ambil kesempatan. Tetapi saya rasa bukan dengan semata-mata niat nak buang pekerja. Memang dalam ada perancangan dia terpaksa dulu, dia nak mengurangkan. This is the time for them to tukar haluan bot dia sikit. Kalau dulu mungkin dia pakai bot besar. Sekarang dia pakai bot yang slim sikit, laju sikit. Betul. So, jadi perlu ada perubahan sedikit. Okay. Itu pandangan saya dari segi teorinya. Datuk ni macam cakap pasal Ferry Pulau Pinang ni bukan? Bukan. Tak, Ji. Membayangkan kalau Fizo Omar sendiri yang bagi tahu kepada star dia, saya nak kurangkan gaji. Boleh Fizo. Boleh. Sebab Fizo Omar yang cakap. Tapi susah. Sebab banyak juga pemilik-pemilik restoran terpaksa tutup restoran tau. Semata-mata disebabkan oleh pandemik ini. Dan sekarang ni kita ada pelbagai pandangan. Sebenarnya ada dua pandangan daripada seorang yang dah berpengalaman dalam bidang pekerjaan. Seorang lagi memang betul-betul fresh graduate yang terpaksa bekerja tetapi dia punya kelayakan tu sangat-sangat berbeza. Macam tak sesuai ya? Jom kita saksikan. Saya tamat belajar pada tahun 2019. Sebelum saya tamat belajar, saya telah memohon pelbagai pekerjaan dalam bidang dan juga luar bidang saya. Saya tidak mendapat sebarang panggilan untuk bekerja ataupun untuk ditemuduga. Panjang saya menunggu panggilan tersebut, saya telah mencuba beberapa kerja sambilan. Saya memohon di pusat beli belah dan juga saya pernah memohon untuk bekerja sebagai mekanik di bengkel-bengkel. Mereka semua menolak permohonan saya sebabkan alasan overqualified. Mereka mahukan pekerja dalam jangka masa panjang. Jadi agak susah untuk saya diterima bekerja di syarikat-syarikat besar. Dan mereka juga mahukan pengalaman. Saya membuat keputusan sambil-sambil saya menunggu panggilan temuduga ataupun
ataupun panggilan bekerja, saya mendaftar sebagai penghantar makanan dan saya membuat sepenuh masa kerana mereka hanya perlukan lesen memandu, motosikal dan smartphone untuk bekerja. Saya dah bekerja selama lebih kurang 7 tahun sebagai admin HR, tetapi disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda di negara kita sekarang ni, saya telah pun diberhentikan kerja sejak Jun 2020. Untuk meneruskan kehidupan di bandar Kuala Lumpur ni, saya sangat-sangat struggle untuk buat 2-3 kerja untuk saya membayar komitmen-komitmen yang saya ada. Sebenarnya pandemik COVID-19 ini sangat memberi kesan yang sangat kuat kepada saya, terutamanya dalam cabaran untuk saya mencari kerja baru. Bila dah dapat kerja baru ni, gaji pula sikit, so saya terpaksa buat 2-3 kerja yang lain. Selesai waktu kerja, saya akan buat cookies pula untuk jual secara online, dan weekend saya ada buat Grab. Baik, itu dia apa yang dinyatakan oleh rakan-rakan kita. Fizo, kalau kita tengok over qualification pun antara salah satu sebab tak nak ambil bekerja. Ini apa masalahnya sekarang Fizo? Sebab dia dah okey dah tu, kenapa ada company ataupun syarikat yang takut nak mengambil orang sebegini? Dia macam ni tau, sometimes betul kita tengok qualification tu. Sometimes dalam keadaan macam ni, yang kita patut ketepikan dulu soal level education kita. Betul, itu kayu pengukur. Kita belajar letih-letih apa semua, habis duit. Tetapi bila dalam keadaan so-called like emergency case, terdesak macam ni, for me at least you keep the ball rolling daripada static. So bila the ball keep rolling, mungkin you buat delivery food, tapi along the way might be you get idea, you get contact. Itulah sebenarnya rezeki Allah. Sebab rezeki Allah sangat besar pada saya. Tetapi Allah nak tengok kita usaha. So bila kita start bekerja, minda kita terbuka, kita start generate income, kita start kena contact dan kita jump. So itu masalah sekarang. Contoh saya buat interview. Banyak bila saya sebenarnya at this current situation, saya menambah pekerja untuk bisnes saya. Alhamdulillah, syukur. Tetapi ada, okay, kau belum ada experience, kau nak ikut, okay, degree nak berapa, 2,000, 3,000. Tapi kita tak tahu sejauh mana dia punya quality. Faham. For me, investment RM2,000 or RM3,000 is quite big for me untuk saya spend in return, what do I get as a business owner? Betul. How much you can generate to the company? Saya terpaksa berkira sebab suasana sekarang ni sangat tough untuk saya nak jaga satu kapal saya ni. Faham. Ibarat macam itulah. Rentetan daripada jawapan Fizo Omar tadi, Datuk, bagaimana pula kita yang graduan ni yang nak bekerja tapi itu yang berlaku sebab majikan-majikan terpaksa memandang sudut itu pula. Apa yang perlu mereka lakukan? Okey, isu ini bukan isu baru ya. Kalau kita dengar ya, isu graduan menganggur dah lebih daripada 5 tahun dah kita mendengar cerita ini. Tetapi kalau kita dengar ya, isu perkara besar yang dibangkitkan ya. Pertama sekali ialah adakah graduan kita tu the market ini, adakah market itu apa yang dipentingkan? Okey. Nanti kita akan dengar bahawa qualification saja tidak mencukupi. What you need Betul. Is more than qualification. Satu, ya. Betul. Kalau you baling batu, ya, you baling batu sekarang. You bayangkan dekat Malaysia ni, berapa ribu setiap kali bulan Mei, Jun, Julai tu konvo, berpuluh ribu sekali keluar. And yet, the ability untuk mewujudkan peluang pekerjaan tu amat terhad. Nah, yes. Itu nombor satu. Betul. Nombor dua ialah kita kena menerima hakikat bahawa the market now dia lebih selektif. Dia berpeluang untuk memilih. Okey? Jadi maknanya dia akan akan memilih keutamaan apa yang diperlukan oleh bisnes dia sekarang. Faham. So qualification is no longer you can even have a PhD. Tak ada orang nak tengok PhD. Sekarang tak ada. Yes. Betul. Mana saya nak letak PhD saya, Doktor? Betul. Datuk, PhD saya mana saya nak letak? Ada letak kat rumah. Sekali pergi minta kerja dulu. Baik, nampak gaya perbualan kita memang panas. Terima kasih banyak-banyak di atas pandangan, di atas orang cakap tu persepsi profesional. Dan sekarang ni, Fizo, mungkin sedikit kita nak dengar antara nasihat yang boleh anda kongsikan ketika anda bangkit daripada diisytiharkan muflis. Mungkin itu boleh dijadikan sebagai nasihat kepada mereka yang sedang menonton yang masih lagi mencari-cari pekerjaan ni. Okey, mungkin pada yang belum tahu, saya pernah diuji. Saya rasa lebih teruk daripada suasana pandemik sekarang. Saya pernah diisytiharkan bankrupt ketika usia saya awal 20-an, RM8 juta. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya bangkit.
sebenarnya apa yang ubah adalah ubah pemikiran saya. Ubah pemikiran, ubah cara kita berfikir, berfikiran positif. And then saya bermula dengan jual burger di kaki lima. Sebagai seorang artis yang popular, sanggup jual burger di kaki lima, itu adalah pengorbanan saya yang membawa saya ke sini hari ini. Alhamdulillah. Yes. So, apa yang saya nak sampaikan kepada mungkin yang tengah terkesan, mungkin yang dibuang kerja, tak dapat kerja, hilang bisnes, percayalah, datangnya dugaan sebenarnya adalah satu petanda nak datangnya satu kejayaan. So Allah tengah uji kita sekarang ni, kuatkan semangat, berfikiran positif, dan sekiranya sesiapa yang tengah berfikir, ambillah cabaran dibuang kerja, dipotong gaji adalah untuk aku muhasabah diri, aku tak bagus. Kalau aku bagus, bos aku tak akan buang. Sebab saya tak akan buang semua pekerja. Contoh, saya perlukan pekerja. Tapi saya nak only the best stay in the boat. So kalau kita dibuang kerja ataupun tak disambung, maksudnya aku kurang bagus, aku kena improve, then you do the best after this. Maybe you have your own business, you dapat kerja lagi bagus. So ambillah untuk perbaiki diri, bukan untuk persalahkan orang lain. Okay. Itu pandangan saya. Saya minta maaf. Baik. Itu dia suara daripada seorang usahawan yang berusia 23 tahun. 23 ke? Muka macam 23 lah. Lain macam. Terbalikkan. Lain macam lah muka 23. Okey, silakan Datuk. Sedikit kata-kata semangat lah di ketika ini. Bagi saya, yang penting pandemik ini, walaupun ramai orang berkata kita berada dalam badai yang sama. Ha-ha. Memang kita berada dalam badai yang sama, tapi boat kita tak sama. Ada orang boat macam Bizo naik, ada boat yang macam saya hampir macam tak tenggelam pun ada, yang macam Mak Min pun ada. Yang penting ya, yang penting kita memanfaatkan apa yang sedia ada tu. Kalau kita lihat memang banyak bantuan yang telah diberikan. Baik tu. Baik tu. So, we need to memanfaatkan itu. Okay. InsyaAllah. Terima kasih banyak diucapkan sekali lagi kepada yang bahagia Datuk Dr. Madeline Burma, pakar ekonomi. Terima kasih banyak. Saya punya bro Fizo Omar yang berkongsi pelbagai tips dan juga pengalaman kepada penonton-penonton kita di dalam breakfast at 9 PM. Sedikit dapat memberikan maklumat kepada anda semua yang sedang menghadapi situasi yang amat sukar ini, dan kita doakan agar dipermudahkan segala-galanya untuk anda. Jangan give up. Dan untuk anda dalam Cool FM episode, AG Haizan dan juga Muaz, kita akan membawakan isu yang juga tengah panas apabila dikatakan barang-barang yang kita order ada pihak kurier yang tak menjalankan tanggungjawab mereka. Barang tak sampai sekarang ni, kita nak report kepada siapa? Okey, barang tu cantik macam ni. Dapat macam ni. Ni saya tak order macam ni. Kenapa dapat barang macam ni? Tapi saya nak sarankan siapa ni? Macam mana nak bertukar pelik? Dah tak cantik dah, saya nak macam ni. Saya nak macam ni. Sabar. Kita akan bincangkan bersama dengan anda besok 6 hingga 10 pagi. Dengarkan di Cool FM. Kita berehat dahulu ya. Kembali lagi selepas ini. Ini yang kami bawakan untuk anda dalam breakfast at 9 PM di NTV 7 apabila AG renyukkan kertas ini. Macam mana ni bang? Saya bukan nak yang macam ni bang. Memang saya kita nak faham. Yang macam ni, saya nak yang macam ni. Kita pulang faham. Balik, pulang balik. Itu yang kita mahukan dalam anda yang mencari kerja ni, buat kerja sebaik mungkin. Betul. Walau ada sebarang masalah yang berlaku, kita boleh selesaikan. Saya percaya. Gaji dipotong ada sebabnya. Ataupun gaji tak dibayar, ada caranya untuk kita mendapatkan gaji kita semula. Ini adalah satu dugaan yang perlu kita hadapi, bukan saja anda, malah ramai yang berada di sekeliling kita, yang berada di circle kita juga sedang menghadapi situasi yang sama, pandemik COVID-19. Itu punca dia. Itu adalah tajuk utama dia. So dalam pandemik ini, kita kena ikhtiar lebih, usaha lebih. Saya terpikat dengan kata-kata cik adik kita tadi itu. Dia berusaha macam-macam. Pagi, petang, siang, malam, dia berusaha. Maknanya dengan usaha itu merupakan satu batu loncatan untuk kita maju lagi ke hadapan. Alright, terima kasih untuk anda yang menonton. Rentetan daripada cerita kami ini, kami akan bawakan besok sekali lagi 6 hingga 10 pagi di Cool FM. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Breakfast at 9 PM. Selamat malam.